Just stay at home. Just stay at home. Just stay at home. Duduklah diam-diam di rumah. Stay at home. Kenapa dah kata stay home? Tu stay home lah. Yang kau nak menggelupur keluar masuk pasar, berlanggar-langgar bahu dengan badan kau yang gemuk, daripada kau menggelupur beli barang basah tu, makcik-makcik, woi. Ah, lebih baik kau pergi beli babi. Kau bela babi je kat kandang rumah kau tu. Tengok apa pula virus yang akan simbah ke muka hodong kau. Pui. Ah, kalau ia pun dah. Dah tua pun bodoh. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Jadi kita yakin dengan bantuan daripada pihak tentera, kawalan lebih lagi boleh dapat dilaksanakan dan kita berharap rakyat akan terus patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh. Assalamualaikum to berbilion-bilion rakyat Malaysia. This is Perutusan Khas Diva AA Part 2. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? See my level. Khasnya untuk typical Malaysian yang degil, yang tak reti bahasa and selfish. Woi, kerana mangkuk-mangkuk ayun macam korang lah. Ha? Menteri Pertahanan yang baru, Bapak si Duffy tu, dah buat PC bahawasanya tentera akan mula dikerahkan Ahad ini untuk mengawal rakyat daripada melilau. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Padankan muka, ha, tepuk. Sesuai muka korang kena cekup. Cuma Diva nak desak kerajaan bila cekup hamlau-hamlau ni kurung dalam kandang zoo. Zoo negara, what say you? Ambil kau. Ha, kau memang pukibak. Dah berbuih. Mulut Diva A maki hamun sampai viral seluruh dunia. Ha, kau duduklah rumah, stay home. Kepala bapak kau lah, butuh lunyai bapak nyah kau. Ha, yang kau nak melilau sangat ke kulu kile. Kau duduk dalam rumah senyap-senyap bodoh. Ha, kau melancap ke? Ha, kau semburik ke? Kau berjubur ke? Dengan bini kau, laki kau yang busuk tu? Daripada kau sibuk melilau? Bodoh! Ha, kau memang hidup menyusahkan. Ha, dah lah. Ketiak abang-abang polis tu pun duk basah, tengit lagi. Ha, punya kawal situasi. Ha? Ha? Perintah kawalan keselamatan katanya. Dah tentera pula nak dikerahkan. Habislah turun padang abang-abang terap ni. Kau nak kata apa? Jadi kerja kan? Nak mengawal pukimak-pukimak macam kau yang degil ni. Lah hanat. Ha, lepas tu, ha, Diva AA terfikirlah. Lepas abang tentera, siapa pula? Abang bomba. Ha, lepas tu abang-abang sado gerak-gerak-gerahas. Gerak-gerak-gerahas. Pukimak kau lah. Kau memang sial. Kerana kau lah negara huru-hara. Apa sebab kau bodoh sangat? Ikut je lah arahan duduk rumah. Lah halat. Pui. Ambil kau. Bodoh. Wah. Dah tua pun bodoh. Oh, virus ke kampung. Tak payahlah balik kampung. Kan perintah kawalan pergerakan tu suruh duduk dalam rumah. 2 minggu je, apa kau bodoh sangat? Ha, kau menggelupur penuh-penuh highway. Ha? Sampai menyusahkan pihak polis pula. Menggelupur nak pergi ambil borang balai polis. Maklu. Sampai polis terpaksa cancel. Nah, saya tak ada orang. Kalau ayah tahu ni dia mau. Ha? Apa dia?
Assalamualaikum, si Malevel. Perutusan khas dari Culi Diva AA untuk berbilion-bilion rakyat Malaysia, khasnya kepada rakyat Malaysia tipikal yang tak reti bahasa, yang degil, kau sekolah tak, kau SLP lepas tak, kau dah kenapa degil sangat, merayu seduduk rumah pun pakai degil, merayap gulu kile. Kau dah kenapa? Apa masalah kau? 2 minggu je kau sekolah tak? Bukannya 2 tahun. Kau dah kenapa? Menggelupur masing-masing. Baru je Tuhan tu uji. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kenapa korang masih lepak tepi jalan? Duduk di rumah. Jangan sekali nak bantah. Dengarlah arahan dan perintah. Alah, korang ni degil sangat kenapa? Duduklah rumah. Bukan lama 14 hari je. Duduk rumah bukan suruh duduk dalam kubur. Mana satu korang nak? Kita ni sama-sama nak mengelakkan penularan COVID-19. Itu pasallah disuruh duduk dekat rumah. Elok-elok 14 hari kan jadi 14 tahun. Mana satu? Susah semua orang nanti. Jangan nak tunjuk hero sangat. Duduklah rumah. Dengarlah arahan. Sama-sama kita bertanggungjawab. Jadi rakyat yang bersatu, kita sama-sama elakkan, putuskan rantaian COVID-19. Boleh tak? Kan kalau korang dekat luar sana kan, abang takut abang pula jadi hantu gigi. Abang kokak pula leher korang sorang-sorang. Jangan sampai abang keluar. Duduk rumah diam-diam. Bye. Ni baju ni macam mana ni? Satu-satu ke nak bungkus ke? Ke nak bungkus sekali semua? 14 hari ni duduk rumah ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Geng, sahabat-sahabat yang dimuliakan. Cuti selama 14 hari yang dapat yang diberikan oleh kerajaan bukanlah untuk kita bersantai-santai, melepak, tetapi cuti untuk mengelakkan daripada dijangkiti wabak COVID-19, iaitu coronavirus. Okey. Di mana wabak ni setakat ini sangat berbahaya, boleh menjangkiti dengan mudah. Baik, kita jangan fikirkan yang kita berkurung di rumah kerana kita takut pada COVID-19. Tetapi kita memikirkan permasalahan orang lain. Okey, kita membantu orang lain juga. Seandainya terkena wabak ni pada kita, ini akan menyusahkan ramai pihak dan juga banyak pihak. Okey. Kita kesiankan kepada para-para jururawat, doktor yang berterus lumus di hospital, yang sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan anak. Kita sendiri tengok bagaimana seorang misi yang berperlukan, yang tinggalkan dan berkurung di rumah takut, dan ibu yang syarat mengandung, okay, yang terpaksa tidak mampu untuk menyusukan anak kerana takut dijangkiti. Okay, tapi kita sebagai masyarakat yang prihatin ambil berat pasal ni, supaya kita sama-sama membantu mengelakkan wabak ini dari terus menerus merebak ke serata dunia ataupun Malaysia. Baik, mungkin hari ini kita tak perasan, tapi pasal wabak ni kita akan ketahui selepas 14 hari. Okey, jadi untuk itu nasihatkan supaya kita semua sama-sama duduk di rumah. Mungkin mengelakkan berjumpa dengan orang-orang, berkumpul, supaya dapat mengurangkan risiko dijangkiti wabak ni. Jadi kepada korang semua, chill-chill, kalau nak keluar, cari benda yang penting. Cari benda yang penting sahaja. Kalau tak penting, lepak rumah. Kecuali kalau barang-barang tu betul-betul diperlukan, seorang sahaja keluar rumah, pergi cari barang tu,
Lepas tu gunakan mask, pakai sarung tangan, dan kalau boleh mask yang kita pakai tu letak sanitizer atau letak dekat dalam kereta, nak pakai baru pakai, sarung tangan bersama. Okey, sebelum masuk rumah letak sanitizer. Okey, itu sikit nasihatlah. Kalau nak dengar-dengarlah. Kalau tak dengar, terpulanglah ya. Okey, dan itu saja setakat ini. InsyaAllah sama-samalah kita doakan supaya wabak ini segera berangsur pulih dan kita sama-sama seperti sedia kala boleh solat, boleh berkumpul bersama rakan-rakan dan yang lain-lain. Okey, so wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati ada sakti. Assalamualaikum.